أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر وقال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم والله لا يحب الظالمين. Maka karena Nabi Isa merasa serta mengetahui dengan yakin akan kekufuran dari mereka kaum Yahudi, berkatalah ia, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah? Dengan menegakkan agamanya, orang-orang Hawariyun, penyokong-penyokong Nabi Isa berkata, kamilah penolong-penolong utusan Allah. Kami telah beriman kepada Allah dan saksikanlah wahai Isa, sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan dan kami mengikut Rasulmu. Oleh itu, surakkanlah kami falsa orang-orang menjadi saksi yang mengakui keesaanmu dan kebenaran Rasulmu. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancang tipu daya hendak membunuh Nabi Isa. Dan Allah boleh membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah Allah sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiku dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir dan akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir yang tidak beriman kepadamu sampai hari kiamat. Kemudian akulah tempat kembalinya kamu. Lalu aku menghukum, memberi keputusan tentang apa yang kamu persisikan. Adapun orang kafir, maka aku Allah akan menyeksakan mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat. Dan mereka pula tidak akan boleh sesiapa pun yang dapat menolong. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah Allah tidak suka pada orang yang zalim. Setelah kita baca ayat-ayat terdahulu, minggu lepas, Allah Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Isa AS. Menandakan kerasulan. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang orang tak boleh buat. Allah Ta'ala yang boleh buat. Dia beri kepada Rasul, Nabi, untuk menyokong Rasul itu. Menanda dia adalah Rasul. Perkara luar biasa. Adapun luar biasa dibuat oleh orang jahat itu sahih. Tipu. Luar biasa orang bukan Rasul itu karamah. Rasul disebut mukjizat. Mukjizat ni lebih besar daripada karamah lagi. Allah Ta'ala beri mukjizat Nabi Isa AS. Boleh menghidupkan orang mati. Mana doktor boleh hidup orang mati? Ha? Orang yang buta daripada lahir boleh celak. Boleh melihat. Penyakit yang tak boleh diobat, support dan seumpamanya boleh diobat. Mukjizat Nabi Isa. Dan dinyatakan Isa adalah menyempurnakan apa yang kurang pada Bani Israel setelah mereka meninggalkan kitab Taurat. Beramal kitab Taurat juga. Tiba-tiba orang Yahudi menolak. Kerana ikut hawa nafsu.
tak berpakar perubahan Nabi Isa bawa. Akhirnya mereka merancang untuk bunuh Nabi Isa. Setelah membunuh Nabi Zakaria dan membunuh Nabi Yahya alaihi wassalam. Dua beranak dibunuh. Nak bunuh Nabi Isa pula. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Qala man ansari ila Allah. Manakala Isa merasakan orang-orang Yahudi terus dalam kekufuran, kesesatan. Dah hendak membunuhnya. Nak bunuh Nabi Isa. Qala man ansari ila Allah. Lalu Isa berkata, terus sahabat-sahabatnya, siapa kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku dalam perjuangan untuk berdakwah? Menegakkan agama Allah. Menyambung perjuangan bila aku diangkat oleh Allah. Bila aku tak ada, siapa nak sambung? Nak tolong agama Allah ni? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah hawariyun, sahabat-sahabat yang setia, hawariyun. Hawariyun ni sahabat yang setia. Disebut dalam hadis, Zubair bin Awam ialah sahabat yang paling banyak kawal Nabi, selamatkan Nabi. Orang tak ada, dia kawal Nabi. Nabi kata, likul nabiyin hawari wa hawari az-Zubair. Tiap-tiap sahabat tu, Nabi ada pengawal, ada orang yang setia dengan dia. Hak setia dengan aku, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hawariyun ni dikatakan 12 orang saja. 12 orang saja. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Berkatalah orang-orang pilihan di kalangan yang beriman. Kalangan sahabat Nabi Isa alaihi salam yang sanggup berjuang menegakkan Islam. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Kami beriman dengan Allah. Dan saksikanlah kami adalah orang-orang Islam yang ikhlas yang sebenarnya. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kami telah beriman dengan apa yang telah engkau turunkan. Kami ikut Rasul Isa AS. Dan tulislah kamu di kalangan kami, di kalangan orang-orang yang menjadi saksi dengan keesaan Allah dan kursi Nabi Isa AS. Disebut dalam hadis, Nabi kata, ala ibn rahal islami da'irah. Paduru ma'ali islam. Ala innal kitab wa sultana sayftariqan. Fakunu ma'ali kitab. Ala inna fikum umara'an ya'malun li'amsi wa la ya'malun lakum. Fa'in ata'atumuhum adallukum. Wa'in ahzaitumuhum qatalukum. Qalu madha nasna'u ya Rasulullah. Kunu ka ashab Isa. Kunu ka ashab Isa. Nusiru bil manasir. Nabi kata, ingatlah. Islam ni akan berpusing. Macam paksi. Paksi gasing. Dia berpusing. Macam tayar. Kadang-kadang atas duduk bawah, bawah duduk atas. Pusing. Islam ni kadang-kadang menang, kadang-kadang dikalahkan. Kadang-kadang dijunjung tinggi, kadang-kadang dihina. Nabi kata, Islam ni. Fakunu ma'ali Islam. Kamu dah bersama dengan Islam. Masa Islam menang, Islam kalah, ikut Islam. Nabi kata, jangan lari pada Islam. Ala inna kitab sultan sahib sayukhan. Ingat, Quran dengan sultan yang berkuasa akan bertelekoh. Quran kata begini, sultan yang memerintah kata begini. Berlawan. Sultan dengan Quran. Sultan ni pemerintah lah. Pemerintah dengan Quran berlawan. Mana ikut mana? Fakunu ma'al kitab. Ikut Quran. Yang ikut pemerintah. Akan ada kalangan kamu, pemimpin-pemimpin. Yang beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Kalau kamu taati mereka, mereka menyesatkan kamu. Kalau kamu lawan mereka, mereka bunuh kamu. Macam mana? Kalau ikut dia, jadi sesat. Kalau lawan dia, dia bunuh.
Sahabat tanya, kalau berlaku pun macam nak buat macam mana? Madza nasna ya Rasulullah? Qalu kunu khaisan wa jadilah kamu kalau berlaku begitu, kamu ikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibelah dengan gergaji dan disalib pada kayu, pada batang kayu. Mereka tak beranjak dengan Islam. Walaupun dibelah dengan gergaji sebelah dua tubuh. Tak beranjak dengan Islam. Walaupun disalib pada pokok kayu. Ikut sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Wa ma kunu Allah wallahu a'lam.